Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa yang aku bilang? Ini koki andalan aku sudah menyiapkan sarapan, guys. Daripada kamu beli di warung ya, ngeluarin duit ya, wis ini aja dimanfaatin. Ini adalah kecambah, ini koro, kemudian ada lamtoro sisa. Lamtoro ini wis busem-busem, guys. Jadi ya yes, oke okay lah. Ini juga sireng-sireng kayak gini. Ini sungguh ampun-ampun karena dia suhunya terlalu dingin, guys. Jadi juga ini serundeng sudah enggak masuk, ini tahu banget. Oke. Okay. Nah, ini sambalnya sedikit saja. Ini peralatannya dipinggirkan dulu, guys, untuk sarapan biar enggak kena sambel. Ini kunci motor aku, guys. Nah, ini kita sarapan dulu. Jadi hari ini aku mau ke tempat pameran dan kontes bonsai lokal yang diadakan oleh ketuanya yang ada di daerah sini, Ngawi. Hari ini ya teman-teman ya, silakan hadir ke sana. Insya Allah gratis, insya Allah ya. Semoga enggak salah. Jadi perjalanan ke sana nanti membutuhkan waktu sekitar 50-60 menit perjalanan karena jalurnya memang nanjak ya. Dari rumah aku ke arah selatan, kemudian manuver ke barat. Jadi sini itu dari rumah aku naik ke selatan, kemudian ke barat. Ya. Baik teman-teman, aku sarapan dulu ya. Nanti tunggu aku konten-konten yang aku dapat dari hasil aku datang ke sana ya, berkunjung di tempat kontes pameran bonsai. Semoga menjadi hiburan saya karena bonsai itu adalah bagian dari hiburan ya, hiburan saya bisa menikmati untuk melepas ketegangan rutinitas setiap hari ya, guys. Namanya juga orang bekerja rutin setiap hari dari Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu Minggu libur ya, kita manfaatkan untuk libur lah sejenak ya, refreshing, murah refreshing, insya Allah nggak mengeluarkan biaya banyak. Walaupun kesana juga naik motor butuh bensin, mungkin juga nanti perlu beli minuman ya, ya, atau mungkin makanan kalau ternyata lapar di sana ya. Terima kasih ya teman-teman, aku sarapan dulu. Jangan lupa teman-teman sarapan, jangan ngopi terus tapi enggak sarapan, lupa sarapan pagi ya. Disayangi kesehatannya, dijaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.